by Cengis Manur. Yeay. Harus tetap semangat ya, makan yang banyak dan jangan lupa bahagia, karena berpura-pura bahagia itu membutuhkan banyak tenaga. What? Di video kali ini aku akan mereactionkan sebuah game yang mungkin kalian udah ditunggu-tunggu banget. Jadi aku akan mengambil dari channel YouTube-nya seperti biasa Amelia Temanca, dan aku akan mengambil yang berjudul DBD, Dead by Daylight ya. Indonesia Liku-Liku Rap Moonwalk. Apa itu? Untuk kalian yang tahu, kalian bisa komen di bawah. Oh ya, satu lagi aku mau ngasih tahu untuk kalian yang punya aplikasi Discord, kalian gabung sekarang juga di servernya aku, linknya ada di description box. Dan untuk kalian yang mau mabar, mau belajar sama aku, kalian bisa join di server Discord aku. Dan untuk yang mau mabar sama aku, itu khusus untuk orang yang sudah join dan buruan join. Dan sebelum ke videonya, aku cuma mau ngomong, pasti kalian bertanya-tanya, apalagi yang sering nonton di video aku, tampilan dari aku beda, nggak pakai jaket lagi. Karena banyak juga yang bilang, kok nggak jaketnya itu aja sih kak, nggak ganti-ganti. Sebenarnya aku ganti, selalu dicuci. Dan kerudungnya emang aku sering pakai kerudung warna hitam kan, ini juga aku banyak kerudungnya. Dan aku coba menampilkan tampilan terbaru untuk kalian. Tapi untuk aku kedepannya pakai jaket itu, dia akan pakai jaket juga nanti. Jadi untuk kalian yang setuju aku berpenampilan seperti ini atau seperti biasa aja dia pakai jaket pakai kupluk itu, kalian komen di bawah. Oke, gak usah banyak wajah comel tuh lagi. Sebelum kalian tonton video ini atau baru klik video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Check it out. Aku udah belajar DBD banyak cok dari nonton video. Oke. Jangan gampang panik. Sekarang si Manca ini udah tahu cara main DBD seperti apa. Aku TPP. Bisa gak stabil gitu, awas. Aduh. Kan namanya itu kribo rambutnya killer. Gua tuh punya saling bisa lihat. Tenang. Ngapain? Tenang. Lagi nyembungin ya. Awas. Tenang tuh. Dia bodoh tuh. Tenang aja. Dia tidak akan melihat kita, Pan. Udah dipakai. Enggak. Oh, belum. Asa. Wah, lari ke sini. Dia tahu ya? Ih, beda-beda ya killernya. Mulai udah ngejar-ngejar deh. Ih, serem juga. Di bawah. Gede banget juga tuh tubuhnya ya. Terus kayak gitu diapain? Ya ampun. Pantengin aja Shrine of Secret. Ada yang salto kayak Tsubasa tadi cu. Oke. Harusnya udah meninggal kan itu suka itunya. Rem. Yo. Lu mau denger suara gorila kesakitan enggak, Rem? Gimana? Macam apa? Aduh, macam bangsa. Lepas. Ih. Pasar. Si Manca nih ya, bener-bener ya. Anjir, gua tuh. Tai. Macam tai itu macam. Temen kita jatuh bodoh. Selamatin dulu bodoh. Koe bodoh. Sini gua heal. Diam dulu. Diem dulu. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa dihil, sumpah. Kok bisa ya? Ini pacarnya ta? Diem makanya, cuma jongkok. Ntar. Nih Garit aja nih. Garit. Garit yang kena tidur cok. Di. Dead hot. Oke, okay, go, chase me, dude. Chase me, bro. Wih, kemana? Dasar buntu, kan? Macem-macem aja sih. Beda-beda ya, killernya. Aku kira ada penggolan, so. Rit. Ya? Killernya di kananmu, Rit.
Oke. Busmes. Sebenarnya mereka tuh lagi ngabarin apa sih? Emang ada misi tertentu ya? Anjing gua kira killer. Ayo. Anjing gua juga kaget anjing baju itu red. Astaga, garing gue. Enggak. Aduh, ku deg-degan. Mau dia ngeliat Ko Ivan? Mos-mosan. Ih, parah. Suara apa sih? Mana ya? Mana ya? Aku lihat di sini deh. Aku lihat di sini deh. Diam cowok aja. Aku lihat di sini deh. You did not fucking good. Kabur. Oke. Lari, terus lari. Killernya bodoh sekali cuy. Monyet. Lari lagi. Astaga. Gua sampai enggak paham loh. Hell self. Oke, darahnya nambah ya. Oke. Kejepit ya, ada jebakan. Dead. Wah, udah cok. Bener-bener ya, dari DBD berapa cok reaction masih aja. Enggak kejepit dong. Enggak kejepit dia cok. Help me bro. Ben, lo sorry tolong. Fullin aku buru-buru goblok. Give me go. Mata ya tuh dipakai pala cuy goblok. Aku yang mati cuy. Astaga dipakai pala cuy kontol. Oh meninggal. Oh dibawa ternyata kaki dimakan. Saya nggak sembunyi, aku ketawa dulu. Ah nggak paham lagi. Aku nggak paham. Yang ada di pikiranku adalah menyelamatkan. Apa sih menyelamatkan? Oh, tapi Garit. Oh, kasian juga ya. Next game. Saatnya pembalasan. Oh, ini mau balas si Garit nih. Kayaknya. Eh langsung pakai gergaji. Kono kuso yaro ga. Koyo. Mantap. Please. Mana lu? Please jangan exruin. Ngapa ini? Garit. Males. Oh my god, I hate you. Aku dari tadi repair enggak ada. Oh iya, ada tempat persembunyian. Loh, Mas Garit? Itu dulu di dalam. Aduh, aku udah gendang banget ya. Ah, ini pembalasannya terbalaskan. Pinter juga nih. Mancar. Parah, Chan. Parah, Chan. Langsung dota dia. Dia gerget sama Ivan, Zo. Ya ampun. Kenapa nih? Error kali ya. Error kayaknya nih.
Over the line. Bumbok Isril Jojo. Aduh kan? Ketawa. Buset panca. Udah bener ya. Moonwalk, oh moonwalk. Lagi. Bentar Van, aku di sini Van. Wis, TB Jo. Oke. Balik lagi dia. Tenang Van, tenang Van. Dia gak liat aku Jo. Gak liat aku Jo. Itu. Bangsa itu. Yang terjadi. Iya dong gak ngeliat. Lele buka pintunya Jo. Gak ketahuan dong bangsa. Takut. Buru goblok. Sini ke gua lu. Lari. Ayo lari. Cok tadi tiang coba tadi. Coba aja jadi tiang. Stop gua doang yang mati anjing. Keluar dulu bodo amat sama kalian. Oke. Ngikuti dari belakang. Apakah yang terjadi? Bisa gak sih dibunuh killernya? Gak liat dong. Mantap. Let's go out. Okay, thank you for watching. Subscribe channel aku ya. Tetap kocak banget gamenya waktu itu PUBG, DBD, dan game lainnya itu bener-bener emang ada khasnya si Mancan nih. Terus dia kan mau balas dendam sama si Garth ya kan, gara-gara dia nolongin Garth, ternyata Garthnya enggak. Dan akhirnya dibalas dendam sama si Garth dan berhasil dong. Good job. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian suka. Dan untuk kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ya. Karena satu subscribe dari kalian itu berarti banget buat aku. Dan kalian juga bisa follow Instagram aku di sini biar tahu keseharian aku kayak gimana.